Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Balik lagi masih bersama saya Alfian di sini. Jadi sama seperti di gameplay sebelumnya, aku akan mengajak kalian bermain game Dynasty Warrior untuk gimana cara mendapatkan Golden Star. Jadi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke. Oke, jadi untuk video kali ini aku mau menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star untuk Battle of Lukau. Caranya bagaimana? Caranya gampang banget, Pak. Oke, langsung kita masuk ke permainan. Jadi di sini ada empat karakter, Pak ya. Ada Zhang Bao, Wan Xing, Xing Jai, dan Sugi Liang. Bebas kalian pilih yang mana. Pakai Wan Xing, Pak ya. Lalu untuk skill aku pakai ini, Pak. Attack, Tiror, akurasi, sama apa ya, evok deh. Oke, langsung kita masuk di permainan. Oke, untuk di sini kita skip aja, Pak. Kita langsung masuk ke pertempuran. Jadi untuk misi kali ini kita tinggal menuju ke lokasi yang bertanda hijau di peta, Pak ya. Oke, kita ikuti jalur ini aja, Pak. Kita menuju peta yang bertanda hijau. Siapa di sini? Sun Huan. Langsung kita kalahkan, Pak. Keren banget nih ternyata karakter. Selanjutnya kita menuju ke arah timur ini, Pak. Sambil kita mengalahkan jenderal yang muncul ya. Oke. Lanjut. Ada siapa nih? Cheng Pu. Sabar dong. Oke, keren. Oke, kita masuk ke area ini, Pak. Ada Lufan, langsung kita kalahkan ya. Mantep. Oke, kita tunggu. Oh, itu udah muncul, Pak ya. Kita menuju ke selatan. Oke, kita tunggu gerbangnya ini terbuka, Pak ya. Nah, ini dia. Sambil kita menunggu instruksi
selanjutnya, Pak. Nah, ini dia. Ada dua lokasi yang bertanda hijau di peta, Pak, ya. Kita ambil yang ini dulu. Jadi yang dekat, ya. Ini ada siapa nih? Mana? Juran. Langsung kita kalahkan, Pak. Mana nih? Ini. Setelah mengalahkan Juran, kita menuju ke lokasi yang kedua. Ya, ada Zuyu di sini, kita kalahkan dulu, Pak, ya. Oke. Mantap. Kita menuju ke utara ini. Kita buka gerbangnya, kalahkan gatekeepernya. Mantap. Yufan, ya. Sabar dong. Oke, selanjutnya kita menuju ke lokasi berikutnya, Pak, ya. Kita pergi sedikit ke selatan. Oke, ada apa nih? Kok tiba-tiba gerbangnya tertutup? Ada embus, ya. Bentar. Pada jenderal, kita kalahkan ini, ya. Unit komandernya ini. Oke, setelah gerbang kembali terbuka, Pak, kita tunggu di sini aja, karena apa, nanti si Luxun ini datang menghampiri. Jadi kita tunggu di sini, Pak. Oke, sabar. Kita sambil coba-coba kombonya ini, Pak. Oke, mana nih? Kok lama, ya? Ayo. Nah, itu. Nah, ini dia. Luxun udah muncul, langsung kita kalahkan, Pak. Oke, tunggu. Ada perintah apa nih? Langsung mengalahkan si Luxun. Oh ya, benar. Jadi langsung kalahkan Luxun, Pak, ya. Oh, ada tangga di sini, langsung kita naik, Pak, ya. Sesuai tanda hijau di peta. Selanjutnya ada dua jenderal yang muncul, ya. Kita kalahkan keduanya di ini. Ada Jiang Qin. Oke. Lalu jenderal berikutnya Xu Sheng. Sip, mantap. Oke, sebentar. Jadi di sini Lumeng udah muncul, ya. Kita tunggu instruksinya.
Oh, kita lewat jalur ini, Pak. Oke, jadi kita akan menjebak si Lumeng. Misinya seperti itu. Kita ikuti jalur ini. Salah jalur, Pak. Sorry. Astounding job. You will be a valuable asset in battles to come. Oke, jadi ceritanya ini kita menjebak di Lumeng ya. Kita serang dari belakang. Ah, ini dia. Langsung kita kalahkan, Pak. Lumeng is in panic. Oh, jadi panik ya si Lumeng ini. Lucun and Lumeng. Siapa nih Lusu? Kita lanjut. Mana nih? Sebentar, Pak. Lewat sini. Oke, kita kembali ke arah timur, Pak ya. Kembali ke timur sambil mengalahkan siapa nih? Ada Ganing. Oke. Lalu kita menuju ke lokasi pertanda hijau berikutnya ya. Ada siapa? Ling Tong. Mantap. Lalu berikutnya kita menuju lokasi Ding Feng. Nah, ini ya. Mantap. The wisdom and courage of Shu are truly impressive, but I shall be the last. Lusu. Jadi ini bos terakhir ya. Langsung kita kalahkan si Lusu aja untuk mengakhiri permainan. Mana nih si Lusu? Oke. Mantep kali, Pak. Apakah berhasil? Kita tunggu ya. Oke, di sini aku skip aja. Langsung kita cek, Pak. Apakah berhasil? Oke, mantap. Berhasil ya. Gimana? Gampang banget, bukan? Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye.